Assalamualaikum teman-teman subscriber dimanapun berada, ketemu lagi bersama YouTuber Rose Asih kali ini dalam acara Mukbang Lontong bersama Mama Mus Dalipah janda paling kaya. Ini nah lontongnya nih gede-gede ya. Ya udah dikupasin lontongnya nih dua sama Mak Mus. Nah satu lagi Mak Mus satu aja satu katanya aja. Ini ayamnya kepala nih kepala kesukaan saya. Saya biar jadi kepala desa kepala harus makan kepala. Gampang ya, mau jadi kepala desa cuma disuruh makan kepala. Ini ada sayurnya, wow, penuh dengan kolesterol ini. Kalau bagi yang darah tinggi bisa langsung klepek-klepek. Ini kentang. Iya kentang. Kriuk-kriuk, di sabar banget ya bikin kentang kayak gini ya. Kriuk nih. Ya. Harus. Iya nih. Nih nanti kapan-kapan kalau bikin saya sini Mak ya, saya nyuting. Ini kan udah jadi. Wah, biar banyak kolesterol kita mah nggak apa-apa. Nanti tahan banting ya, nanti habis ini kita ajujing. Selamat makan. Selamat makan semuanya, selamat hari raya Idul Fitri, Idul Fitri, Idul Adha. Selamat berkorban semuanya. Ilanya wis ndoke urung, nyong sing ndoke ibu. Iki buah, iki buah, iki duwe tenya nggo iki buah. 4 juta. Ini luar biasa ya teman-teman nih Mak Mus. Mumpung hari Idul Adha libur, ngarepin saya datang untuk makan bareng nih Mak Mus, padahal katanya tadi udah kenyang, tapi demi saya biar bisa makan bareng. Demi Jeng Asih itu, dia saya nemenin lagi padahal udah kenyang banget. Ya Mak Mus, terima kasih. Iya, soulmate SD ya teman-teman ya, buat kalian yang punya teman dimanapun sering-seringlah silaturahmi, karena silaturahmi akan memperpanjang umur dan memudahkan rezeki ya. Semoga ketemu jodoh ya. Oh. Kan jodoh rezeki juga. Amin. Asa makan dulu ya teman ya nih. Mantap. Mantap. Yang nyayur Mak Mus apa Mak Yul? Yang nyayur Mak Mus dimasak ya. Sayang. Gigitnya kepalanya. Gak apa-apa, emang saya ayam paling suka kepala sama sayap dan cekernya. Ini kalau dagingnya paling buat anak-anak. Anak yang masih kecil biasanya kan takut kena giginya. Makan ayamnya dulu ya temannya. Enak-enakin ya, padahal nggak enak. Enak-enakin. Pura-pura enak ya. Yang penting asin. Ada rasanya asin. Tapi mahal. Cabai 1.000 ya. Cabai. Lebih baik nggak usah makan cabai, makan garam aja deh. Asin-asin aja deh. Untung-untunglah kita semua yang masih sehat, walaupun makan keasinan juga tetap sehat, nggak masalah. Semuanya, yang penting setiap hari kita gerak aktif ya, beraktivitas. Dari nyuci, masak,
ngobrol-ngobrol sama tetangga, jangan di rumah mulu. Tapi jangan rumpi. Jangan rumpi, penting ngobrol-ngobrol yang sehat ya, anak ya. Gimana kabarnya ya, Nyak? Udah punya cucu berapa? Kayak gitu aja. Doain ya, biar cucu ya. Nanya-nanya resep masak ya, jangan ngerumpi. Jadi nambahin dosa. Udah dosa yang kemarin belum dihapuskan. Ditambahin lagi. Rezeki enggak apa-apa. Iya, amin. Ya. Ini kalau ada 4 mah ramai temannya ya. Betul, nanti ya, nanti yang 2 belum datang nih. Enggak ada dulu. Yang di Jakarta pula. Sini imah-nemah. Lebaran aja juga enggak pulang ya, sini imah ya. Hai Nek Mah, teman kami dimanapun kamu berada. Katanya di Jakarta, kami dari lulus saya belum pernah ketemu dia. Katanya sekarang udah jadi big boss. Masih inget kan? Semoga ke depan bisa bersua, ngobrol-ngobrol. Tahun depan, insya Allah banyak selamat. Semoga enggak sampai tahun depan lah, nanti Agustus apa-apa pulang. Karena selama pandemi juga enggak pernah pulang ya. Nek Mah, ini kami, teman kamu. Saya Asih, ini Mak Musdalipa. Jendekai. Mak Musdalipa katanya. Ngekrek tuh gitu lah. Nanti kirim ya. Ngekrek. Karena di lantanya. Ngekrek kan gitu. Yang nomornya baik, kok beli saya dong yang itu. Ya, padahal kan itu nomornya maspor, kakak aneh ya Allah. Iya, saya nyakuk. Iya, tak jalan kok. Kita lagi ah. Pokoknya aku tuh beli ya. Gue butuh tuh beli. Mulau dewean sing ora beli ge. Ngomongin. Mesti minat beli mbok ane. Masih kenyamakan kepala. Belah. Makan kepala ayam nanti bisa ndut-ndutan. Dari kepala desa katanya. Jadi kepala desa katanya. Saya pinginnya jadi YouTuber aja mah enggak pusing. Yang penting bikin konten. Apa aja dijadiin konten, dari makan, halan-halan semuanya jadi konten. Nah, kalau jadi kepala desa pusing, banyak yang protes. Benar. Nanti banyak protes. Rakyat banyak. Ada yang suka, ada yang enggak, kan? Mak, kita dari lebaran enggak pernah ketemu ya. Iya. Udah sebulan. Lebih awal, dari sawal legono ini udah besar. Oh iya. Udah 2 bulanan. Lagian saya pulang suruh kesini nggak mau. Maafnya, HP-nya HP-nya rusak di servisin. Sakit, oh. Katanya, HP-nya masuk rumah sakit. HP ikutan sakit. Iya, HP juga puyeng setiap hari disuruh ngirim ini ngirim itu. Ya puyeng. Apalagi orangnya. Tambah lagi nyak lotongnya ya. Iya. Udah kenyang, udah makan, terus makan lagi di tempat saya. Iya. Ini pura-pura lapar jadinya. Temen saya enggak ketemu ini jadinya dia. Dihormati. Padahal kepala doang, ayamnya enggak ada. Enggak apa-apa, justru ini berarti tahu bahwa saya itu senengnya kepala ya di sini. Dilalah ketemunya kepala. Cocok duduk, tidak kemana-mana. Sama kentangnya doang. Nanti gigit kepalanya aja. Kepala udah nggak ada dagingnya. Repot. Nggak tahu ya. Saya paling heran sama. Makanya repot. Makanya harus teliti, santai. Santai. Nggak boleh buru-buru takut ketelan tulangnya. Tulangnya udah ompong. Giginya udah ompong. Udah nenek sih ya. Nenek sih. Kalau udah ada cucunya mungkin udah 2. Ompongnya. Harusnya ada Yaima, ada Kasmira. Nah ya, jadi makan bareng-bareng rame-rame ya. Dasilu juga. Dasilu.
itu si Rodiah itu harus datang. Eh, kemarin pas kita ke tempat Rodiah ternyata itu suaminya sedang sakit dan pas kita sudah kesini berapa hari kemudian meninggal. Nah, makanya saya kesini itu pengin memberitahu terus nanti kita kesana bareng. Onyong dikasih tahu Mbak Puji, Mbak Puji kan mbakku oh. Lah Rodiah kan simake kan dekete Mbak Puji ya tanya. Ya wadil sih Mbak Puji kemarin Asih dan teman-teman kesini. Pas waktu itu berarti suamiku kan sedang sakit tapi kita kan nggak tahu ya tahu. Katanya ya padahal di sana lama ganggu lah ya kita nih asik ngobrol yo tawa nggak tahu padahal Rodiah kan dioperasi no lah ya maksudnya Rodiah juga ya lupa sih ya terlalu kita senang ketemu jadi lupa nggak itu suamiku lagi di belakang lagi sakit gitu ya saya benar-benar nggak tahu kita semua terus Rodiah kan sakit ke dioperasi apanya katanya yang sakit ke dioperasi gue sungsum soe iya sambil makan lagi ya, buat buat suaminya teman kita Rodiah suaminya Rodiah semoga pinaringan husnul khotimah sudah dipanggil ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Maaf ya roh kita waktu itu tidak tahu bahwa maaf ya benar-benar insyaallah kita agendakan besok-besok kita kesana lagi silaturahmi. Kalau sakit kan enggak tentu lama-lama di sana. Ya lama-lama sih enggak apa tapi maksudnya kan kita bisa oh besok kesana lagi gitu. Kita hari itu benar-benar kita tidak tahu karena kita memang mau main. Terus habis lebaran ya. Nah, meninggal kapan? Meninggalnya berarti yo kesini mungkin sebulan sih. Ya belum lama banget. Kita lanjutkan makan lagi ya. Tapi meninggalnya pirang dino kuwi nginep kuwi. Ya berarti kita dari sana mungkin setengah bulan. Pas kita dari sana setengah bulan kurang lebih. Nah, biar Rob ya, enggak tahu ya. Enggak tahu rezeki mau jodoh. Ya, enggak tahu rahasia semua. Apa yang punya? Semuanya. Jodoh, rezeki mau enggak tahu semua. Ajal. Betul, makanya selagi itu harus kita manfaatin. Jangan nyari duit terus. Ya. Terus buat ke akhirat juga mikir ke akhirat, ke dunia juga. Betul. Duanya. Betul. Ya. Biar kecapi semuanya ya. Biar kecapi ke semuanya. Kalau tahu kan ke sono ya. Iya. Besoknya balik lagi ya. Atau gimana ya? Iya. Enggak tahu ada yang enggak ngasih kabar apa riati apa siapa harus kariatin iya. Ya lah kita dilalek kariatin juga enggak ketemu kan kalau kita kariatin ketemu ya mungkin ngobrol dulu bujine Rodiah loro-loronan mungkin kariatin pasti kan duwe nomere kan nomere harus sih kan ngasih tahu kalau ngasih kan ngasih tahu kita ya suami ini udah nggak ada kan harus jadi kita kesono ya teman-teman nggak terasa mukbangnya udah habis lontong ya, dua sama kepala satu maknya ya, juga sudah habis duluan cepat lahap makan lahap apalagi kerja lah banget cepat banget kerjanya cepat makanya ya. Teman-teman semuanya, sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail senantiasa menjadi teladan buat kita semuanya. Sekali lagi, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ke channel Rose Asi bersama Makmu Jendek Aji. Muah dulu ya, Mak. Muah. Muah. Terima kasih semuanya. Udah kenyang udah dulu ya. Alhamdulillah, makan lontong lagi. Bertemu kawan-kawan lama di momen yang spesial Idul Adha. Jarapan separedang. Yang hari-harinya berada di kota metropolitan ini, mumpung di rumah, sempatkan waktu buat
makan lontong bersama nih. Jadi ya mak enak banget. Jadi mulu sih ah. Saya mantap. Oh iya iya iya. Mantap lontong ini. Jangan jangan kok mangan iki loro. Astagfirullah. Mana lontongnya mak? Lontongnya gede. Lontong gede semono gede. Oh zaman menyen gawe gede. Gedhe maning kok. Gepeng moso. Alhamdulillah. Godhog gedang gepeng gak sak kempel temenan. Ndak sangan. Eh, pengalaman bikin lontong. Lontong siji pangan wong papat temen. Lah apa mateng godhoge yo? Lembu. Sapu. Lah godhong janda. Temenan menyen lontong janda terus nih. Janda kaye. Iki meneh jarine lontong cilik kuwi. Cilik. Lontong cilik mak. Nyong gawe momen spesial jauh. Makan lontong yo di Idul Adha. Dina Jumat kae kok dak ana monggo godhong telung lempeng dan digawe nang liyate nang